Seorang asisten rumah tangga diduga dikurung majikannya di dalam rumah di daerah Grogol, Jakarta Barat. Berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Ada. Kasihan engkau ini sukurus ini. Ketinggal tulang saya. Rambut tetes sama-sama ini. Tidak boleh begitu. Gaji belum kasih. Tidak. Beli makan, kan? ART perempuan berusia 20 tahun ini diduga menjadi korban kekerasan majikannya. Dari video yang beredar di media sosial, Isabella diduga dikurung di dalam rumah majikan dan tak diberi makan. Isabella juga mengaku tidak diberi gaji selama bekerja. Beli makan, kan tidak bisa keluar beli makan. Iya, berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Ada. Hansip di lingkungan itu pun memberitahu kepada Ketua RT atas dugaan penyekapan ART. Ketua RT setempat membenarkan telah terjadi dugaan penyekapan yang dilakukan warganya di Kelurahan Grogol. Bahkan sempat terjadi perselisihan warga akibat viralnya video. Hingga kini, sejumlah saksi dan korban diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Barat. Iya, berapa hari tidak makan? Pak Hansip saya, telepon saya, Bu, ini ada kasus di nomor 11 dengan masalah mbaknya. Yang katanya kelaparan, ibu bisa datang ke lokasi. Nah, pas saya sampai ke lokasi sudah sangat ramai dan si mbak sedang makan di teras rumah tetangga seberangnya. Itu rumahnya kosong atau nggak ada apa? Rumah itu ada orangnya, cuman majikannya yang sebagian sedang pergi, yang ini masih kerja, belum pulang, dapat shift malam pulang.